Desa wisata yang punya daya tarik pemandangan yang sangat keren inilah Desa Wisata Taman Wisata Edelweiss. Seperti apa keindahannya? Bisa cek di video ya. Halo, selamat pagi sahabat wisata, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Kami start perjalanan dari Bangsal Mojokerto, Jawa Timur. Untuk jalan menuju wisata Taman Edelweiss sangat mudah karena jalur menuju arah Bromo. Kami lewat Pasuruan kemudian arah Tosari. Dari situ pakai map ya, dan jalannya sangat nyaman, motor dan mobil bisa masuk menuju area wisata Edelweiss ini. Polisi Taman Edelweiss berada di samping kanan jalan raya, sehingga sangat mudah untuk kita ke sini. Dengan area parkir yang cukup luas dan didukung dengan cuaca yang sangat dingin, inilah yang membuat wisata Edelweiss ramai dikunjungi oleh muda-mudi dan wisatawan dari luar daerah. Inilah Taman Wisata Edelweiss Desa Wonokitri atau yang bisa dikenal dengan Desa Wisata Edelweiss yang berlokasi di Jalan Sekarsari, Wonokitri, Kecamatan Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah keindahan alam yang sangat menakjubkan. Hanya 15.000 untuk tiket masuk menuju ke area sini, atau kita setiap kita bayar 15.000 kita akan dapat voucher untuk minum gratis teh atau kopi. Cukup murah bukan? Tempat nongkrong yang asik dan tentu didukung dengan suasana yang sangat menyejukkan. Dengan menyuguhkan taman-taman yang sangat indah dan dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap yang bisa digunakan oleh para pengunjung. Seperti musola, toilet, dan gazebo-gazebo yang lebih keren yaitu adalah tempat spot selfie.
Bagaimana? Keren bukan? Sudah pernah kesini? Silakan sahabat wisata berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Kalau sahabat wisata suka dengan video ini, tekan tombol suka dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Salam pariwisata Indonesia.